Hai, selamat pagi semua. Oke, sekarang ini saya proses mau pasang gasket, semua sudah rata. Oke, piston sudah masuk, tidak lagi goyang. Oke, so fit. Ini o-ring, cari ada dalam sana. Oke, so gasket saya pakai yang ini jenis. Oke, nah, saya cari yang ada silikonnya. Oke, maksud saya ini. Ini tempat engine oil ya. Oke, engine oil. Oke, yang ini. Kamu mau pasang, beli gasket, pastikan ada silikon standby supaya tidak leaking mudah. Oke, kalau bilang untuk tambah silikon, saya tidak berapa gelakkan. Nah, lain mekanik, lain sekitar boleh juga, tapi saya tidak pernah. Oke, saya tidak pernah jamin, sebab saya tidak mau terus silikon masuk pergi oisam semua. Oke, saya beli yang ada silikon standby. Oke, silikon standby belakang depan sudah ada silikon standby. So saya tidak pakai silik gum, saya tidak pakai copper spray, saya pakai grease. Ini dari dulu saya pakai karbon, saya pakai grease. Oke, okay? Saya pakai grease. Oke, okay? Saya tidak pakai mental gasket, walaupun dia original sudah pakai original dan mental gasket. Oke, okay? Kamu pun ada nampak tu video pertama. Original pakai mental gasket, tapi head sudah saya pergi potong rata. Oke, okay? Tapi block saya tidak pergi potong rata. Jadi kalau kamu mau pakai mental gasket, pastikan block ni pun mau pergi scan. Oke, okay? Kasih rata. Kalau kamu tidak kasih rata, kamu pakai mental gasket, kompom dia ada masalah. Nah, jangan tanggung risiko. Oke? Okay? Jadi mau tidak mau pakai karbon. Oke? Okay? Oke? Okay? Jadi sekarang ini kita proses pasanglah. Oke? Okay? Itu sudah ganti, ini hari kita pasang semua. Nanti kita next video. Alright. Baru tempinai. Baru fit. Oh.